Welcome back to my channel tutorial Filmora. Kita kembali lagi berjumpa hari ini. Yang so pastinya kalian yang belum subscribe ke channel saya, bantu subscribe dulu. Kita akan buat video klip in reverse, atau video itu akan jalannya balik. Seperti video yang satu ini, kita lihat dulu. Ini kita lihat sendiri video ini, air terjun jatuhnya ke bawah. Maka di sini saya akan rubah bagaimana air ini dia bisa jatuhnya ke atas lagi, atau dia balik ke atas. Oke, sudah siap? Sekarang tinggal kita copy video ini. Kita copy dulu ya. Kita copy, kita paste di sini. Terus ini video ini masih normal ya, airnya jatuh ke bawah. Dan nanti di sini kita akan segera kasih balik agar airnya ini jatuh ke atas ulang. Atau biasanya kalian yang vlog dengan motor biasa jalan terus sampai di depan sana, kalian ingin motor itu jalannya mundur lagi, ini dia caranya. Jadi di sini kita sudah punya video klip, kita lihat dulu, kita ulang ya. Kita ulang video klip yang sama ya, kita copy. Airnya masih jatuh ke bawah, sekarang saya akan balikan untuk airnya jatuh ke atas atau airnya kebalik ke tempat semula. Kita pilih di sini ya. Di video kedua ini kita pilih, klik dua kali. Terus di sini ada play video clip in reverse, kita langsung klik di sini. Terus kita oke. Lalu kita coba. Kita coba ya. Kita coba dari sini lagi. Kita coba nanti sampai di sini itu airnya akan segera balik ke atas. Kita langsung saja di sini ya. Kita lihat sama-sama. Oke, ini airnya sudah balik. Air dari air terjun yang jatuh ke bawah ini sudah balik jatuh ke atas. Itu dia caranya gimana buat video klip reverse atau membalikan sesuatu yang jalannya maju bisa dijalankan mundur. Seperti itu. Sampai di sini paham, dan sampai ketemu lagi di video berikut. Dan jangan lupa berkomentar kalau kalian mau tanya seputar Filmora ini, kalian berkomentar biar nanti saya akan buat tutorialnya untuk kalian. Sampai di sini cukup. Paham dan terima kasih. Jangan lupa subscribe ke channel YouTube saya. Bye bye.